Soalan 6. Nilai pH asid lebih tinggi daripada nilai pH asid nitrit. Okay, ini disebabkan asid karbonik mempunyai. Okay, jadi kalau nilai pH untuk asid lebih tinggi, maksudnya dia lebih dekat kepada 7. Jadi dia adalah asid lemah, betul? Jadi manakala asid nitrik ini nilai dia sangat kecil, jadi dia sangat jauh daripada 7, maka dia adalah asid kuat. Okey, jadi konsep ini belajar kena tahu, konsep asid lemah dengan asid kuat. Ingat, kalau asid kuat mungkin nilai pH dia 0, 1 ataupun 2. Dia sangat jauh dari 7. Kalau asid lemah, jadi nilai pH dia 5, 6, dekat kepada 7. Okay, ini disebabkan apa? Kerana asid karbonik adalah asid lemah, tak ada jawapan. Okay. Jadi kalau asid lemah, dia mengayon separa. Ingat tak maksud asid lemah? Mengayon separa dalam air. Jadi sama juga, ini menunjukkan darjah pengayonan dia sangat rendah kerana dia mengayon separa saja di dalam air. Jawapan Dongki. Okay, soalan 7 kena hafal, baca. Phenolphthalein dengan methyl ginger boleh digunakan untuk proses pentitratan. Okay, sekarang dia kata larutan kalium hidroksida dimasukkan ke dalam kedua-dua beaker. Pertama, konsep pertama. Belajar kena tahu kalium hidroksida adalah alkali. Betul? Ini konsep pertama belajar kena tahu. Kemudian apakah warna dalam phenolphthalein dan juga methyl ginger kalau dia bersifat alkali? Okay, jadi ingat tak cara cikgu, kita hafal kalau phenolphthalein maksudnya pink to colorless, pink, merah jambu. Methyl ginger, yo, yellow to orange, yo. Jadi warna dia yellow, kuning. Maka jawapannya C. Soalan 8. Antara larutan yang berikut yang manakah memberi nilai pH yang paling tinggi? Nilai pH paling tinggi. A, out. B, out. Kerana kalau asid, dia antara 1 hingga 6 macam itulah. Jadi nilai pH dia lebih rendah. Jadi A, out. B, out. Dua ni out dulu. Okay, dua ni out. Jadi jawapan mungkin C ataupun Dongki sahaja. Okay, nilai pH paling tinggi. Jadi kalau amonia, contoh lah, kita ramalkan, kita kena tahu amonia adalah alkali lemah. Jadi kalau alkali lemah, dia nilai pH dia dekat kepada 7. Jadi sebagai contoh 8. Manakala larutan natrium hidroksida dia adalah alkali apa? Kuat. Betul. Kalau alkali kuat, nilai dia mungkin antara 13 ataupun 14. Jadi, yang manakah nilai pH dia paling tinggi? Jawapannya Dongki. Alkali kuat. 13 hingga 14, nilai dia lebih tinggi. Soalan 9. Antara bahan yang berikut, yang manakah boleh menutralkan suatu larutan yang mempunyai nilai pH 6? Okay, konsep yang perlu belajar tahu adalah kalau nilai pH 9, minta maaf, bukan 9 adalah bersifat apa? Betul? Alkali. Okay, konsep ini belajar kena tahu. Jadi, apakah bahan yang boleh menutralkan alkali? Jawapannya asid. Mesti guna asid. Maka jawapannya boy. C tak boleh kerana amonia sendiri adalah alkali. Alkali tak boleh menutralkan alkali. Larutan garam tak dapat menutralkan alkali. Air pun tak dapat menutralkan alkali. Okay. Oh, minta maaf. Ini. Soalan akhir sekali. Larutan manakah yang mengandungi kepekatan ion hidrogen yang paling tinggi? Jadi untuk soalan 10 ini, kita perlu menentukan bilangan hidrogen dalam bahan kimia tersebut. Bilangan mole hidrogen dalam bahan kimia tersebut. Okay, bagaimana kita nak tentukan bilangan mole dia? Jadi senang saja, kita guna formula N. Minta maaf. N sama dengan, ingat tak? MV per 1000.
N sama dengan MV berseribu. Jadi M kepekatan 1.0, V isi padu volume berseribu. Okay, jadi kita tekan calculator, dapat jawapan. Dan kita dapat 0.01 mol. Okay, ini adalah bilangan mol untuk asid sulfate. Tapi kalau ion hydrogen, untuk asid sulfate kita akan darab 2. Okay, kita dapat 0.02 mol ion hydrogen. Okay, kenapa kita perlu darab 2? Kerana dalam asid sulfuric, kita tengok persamaan pengayunan dia. H2SO4. Kemudian dia akan mengayun dalam air menjadi H positif. Dan juga ion sulfat. Okay, dan perlu seimbangkan H ada 2. Kita letak 2 di sini. Jadi kalau 0.01 mol H2SO4 nak tukar kepada ion hydrogen, dia nisbah 1 kepada 2. Itu sebabnya kita kena darab 2 di sini. Boleh nampak? Sebab ada 2 ion hydrogen. Okey, jadi yang lain kita teruskan. Yang ini pun sama, gunakan formula yang sama. N sama dengan MV berseribu. Jadi, nanti saya cepat sikit. Yang ini pun sama. Ini pun sama. Okey. Baik. Untuk B ini kita sebenarnya boleh abaikan kerana asid etanol ini dia adalah asid yang lemah sikit. Dan dia mengayun separa saja. Mengayun separa saja. Jadi dia tidak akan mengandungi kepekatan ion hidrogen yang sangat tinggi. Jadi B ini kita abaikan kerana asid etanol ini merupakan asid yang lemah. Jadi dia tak mengayun lengkap. Okey, jadi tinggal C dengan D saja. Kita cuba kira sekejap. Baik, setelah menggunakan kalkulator MV bagi 1000 dapat jawapan ini. Sama juga donki M darab V bagi 1000 dapat jawapan ini. Jadi kita bandingkan yang manakah nilai dia lebih tinggi. A 0.02 sahaja, C 0.02 sama, jadi donki dia 0.025. Maka bilangan mol ion hidrogen untuk donki lebih tinggi. Jadi jawapannya donki. Okey, baik. Itu sahaja video 2. Kita teruskan dengan video 3.